Dan bahan-bahannya. Ya, pertamanya adalah alat-alat yang digunakan pada buffer atau larutan penyangga ini. Alat-alat yang digunakan adalah, coba perhatikan di sini, ada empat gelas buku dengan volume 6, ya, ada 6 kita gunakan untuk nanti, dan juga rak tabung 6 lubang, ya, jumlahnya 1. Gelas kimia yang kita gunakan dengan ukuran 100 ml dan sekaligus pipetnya masing-masing dengan panjang 12 cm. Dan juga ukur dengan pH indikator universal. Okay. Sama fungsinya. Selanjutnya kita bahan-bahannya. Bahan-bahannya adalah asam asetat atau asam kuta dengan molaritas yang tidak diketahui. Kemudian selanjutnya adalah natrium asetat dengan konsentrasi 0,1 m. Oke. Dan kemudian HCl ya 0,1 molar. Dan selanjutnya adalah natrium hidroksida 0,1 molar. Oke, bahan-bahannya, dan yang terakhir adalah aquades. Ya, kita masuk cara-cara kerjanya. Cara kerja harus sesuai dengan urutan prosedurnya, jangan dilompat-lompat. Ya, pertama kita mengukur 15 ml dengan gelas ukuran 25 ml asam cuka. Ya, ingat asam cuka adalah tidak berwarna atau larutan jernih, maka meniskusnya adalah meniskus bawah. Kita lihat, wah pas sekali 15 ya. Kemudian kita siapkan berikutnya dengan volume yang sama 15 ml larutan natrium asetat. Ya. Natrium asetat. Buka. Ya. Kita lihat karena dia meniskus bawah. Maka ini harus 15 ml. Oke. Setelah selesai, coba perhatikan, ya. Kita campurkan di tempat yang kita sediakan. Ya. Ini dulu kita kering, ya. Kemudian kita masukkan bersama-sama, ya. Asam cuka bersama natrium asetatnya. Oke. Okay. Ya. Okay. Kita aduk dengan pengaduk kaca. Kita aduk. Setelah bercampur sempurna, kita aduk-aduk, kita campur sempurna. Oke. Okay. Kemudian kita bagi ke tiga
tabung reaksi yang sudah kita sediakan 10 ml. Nah, gelas-gelas ukur baru yang kering. Ya. 10 ml. Oke, kita masukkan 10 ml ke gelas kimia 1. Berikutnya yang sampai reaksi kedua ke gelas. Coba kita ukur dulu sebelum kita tambahkan NaOH dan atau HCl. Kita ukur. Ya, coba perhatikan warnanya adalah seperti ini. Kita cek dengan warna yang ada di sini. Ternyata dia termasuk ke 5 ya, 5. Termasuk ke antara 5 ya. 5 dan 4. 4 dan 5 ya, antara 4 dan 5. Selanjutnya kita tes dengan satu, kita tambahkan yang pertama ya. Yang pertama kita tambahkan 1 tetes HCl 0,1 m, 1 tetes saja. Satu ya, kita aduk. Ya, selanjutnya kita cek lagi dengan indikator universal dari warna seperti ini, kita tambahkan ke sini. Oke. Kita cek lagi ke sini. Coba perhatikan masih antara 4 dan 5. Oke. Selanjutnya kita tambahkan 4 tetes lagi. Jadi kita tambahkan 5 tetes artinya ya. Kita tambahkan 4 tetes lagi. 1 2 3 4. Oke, kita aduk lagi. Kita cek lagi dengan indikator universal. Oke, kita cek lagi. Tuh, hasil tetap antara 4 dan 5. Selanjutnya kita tambahkan 1 ml HCl ya. Kurang berapa tetes lagi, berarti 15 tetes lagi. Ya, 20 tetes itu sama dengan 1 ml. Oke. 2 3 13 14 15 16 17 18 19 20. Oke, makasih. Kita aduk lagi. Kita
kita cek dengan ini. Ya, tetap 4 sampai 5 ya, antara 4 sampai 5. B. Sekarang tabung yang kedua ya. Kita tetesin dengan NaOH. Nih, NaOH 0,1. Ya. Kita tetesin. Coba perhatikan satu tetes ya, satu ya, kita aduk. Kita cek dengan cat indikator. Perhatikan di sini ya, tetap antara 4 sampai 5. Selanjutnya kurang 4 tetes lagi, jadi menjadi 5 tetes. 2 3 4 5. Oke, kita tulis di sini, diaduk lagi. Kita tetes, kita cek lagi dengan kertas indikator universal. Coba perhatikan di sini. Tuh, ya. Kita cek. Ya. Antara 4 dan 5 lagi. Selanjutnya kita tambahkan terus sampai 20 tetes. Ya. 6, 7, 8, 9, 10. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kita cek berikutnya, kita masukkan, kemudian kita lipat lagi. Oke, yang daerah asap di sini ya. Coba antara ini adalah tetap 4 sampai 5. Oke. Selanjutnya kita teteskan tabung ketiga. Kita tabung ketiga kita tambahkan aquades. Kita tambahkan aquades seperti tadi, satu tetes dulu ya, satu tetes dulu, satu, kemudian kita aduk lagi. Kemudian kita ukur lebih dahulu. Ya, ini coba perhatikan. Ya, kita cek daerah asam seperti ini, yaitu antara 4 dan 5 juga. Ya, 4 dan 5. Selanjutnya kita tambahkan aquades lagi. 2, 3, 4, 5. Oke, kita aduk. Kemudian kita cek dengan indikator universal
lagi. Kayaknya masih tetap. Ya, antara 4 dan 5 juga. Oke. 4 dan 5. Oke. Dan terakhir, kita teteskan hingga 20 tetes. Ya, tadi sudah 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dan 5. Oke. Ya, kamu bisa menyimpulkan sebelum ditambah asam kuat maupun basa kuat dan setelah ditambah sedikit asam kuat atau basa kuat, ternyata pH-nya tetap. Ya. Coba kamu berikutnya adalah bagaimana kalau air kita bandingkan dengan larutan tersebut, campuran larutan tersebut. Oke. Baiklah, sekarang kita bandingkan dengan yang bukan larutan buffer. Larutan buffer, yang bukan larutan buffer ini contohnya cuma air aja. Nah, air ini kita akan tepeskan dengan HCl. HCl itu adalah asam. Nah, kita cek dulu pH air itu sebelum ditambahkan asam dan basa itu berapa ya? Perhatikan baik-baik. Tinggal celup, kemudian samakan. Dicelup seperti ini, celup. Kemudian samakan pH air. Nah, ini kemana? Ternyata pH-nya berapa? 7 ya. Sekarang kalau sudah pH-nya 7, kita mulai tambahkan setetes HCl ya. Tambahkan satu tetes HCl, kemudian diaduk. Ternyata kalau air hanya ditambahkan dengan HCl 1 ml pun langsung berubah, lihat ke angka satu, ke sini ya, ke satu ke kanan, berarti angka 5 ya. Langsung pH-nya berubah. Nah, kemudian kita tambahkan lagi 5 tetes. Tadi sudah 1 tetes, jadi tinggal berapa tetes? 4 tetes. Benar, tinggal 4 tetes lagi ya. Kita teteskan 1, 2, 3, 4. Kemudian kita aduk lagi. Kita aduk. Berapakah pH-nya? Apakah masih sama atau tidak sama? Kalian simpulkan mana larutan buffer, mana yang bukan ya. Nah, kita celupkan lagi, lihat pH-nya semakin berwarna apa? Semakin ke arah asam, Bu. Nah, lihat warnanya ke sini, kira-kira pH-nya berapa? Antara 3 ya. 4. Nah, ternyata ditambahkan 5 tetes berubah juga. Nah, kemudian kita tambahkan 1 mili. Tadi sudah 5 tetes ya. Sekarang ingin jadi 1 mili. Berarti kurangnya berapa tetes? 15 tetes. 15 tetes. Lihat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Apa yang terjadi kira-kira? Apakah menjadi 7 kembali atau akan menurun drastis ke angka menuju 0? Kita lihat ini, ditambah asam 1 mili. Perhatikan baik-baik apa yang terjadi. Nah ini ya, pH-nya dibandingkan dengan yang tadi, ternyata berbeda juga, sangat jauh ya. Jadi pH-nya berapa, anak-anak? Antara 2 dan 3, Bu. Ya, antara 2 dan 3, betul sekali. Ya, jadi ternyata air ditambahkan 1 tetes, 5 tetes, dan 1 mili itu pH-nya berubah. Nah, sekarang kita tambahkan dengan si NaOH. Tadi pH air adalah berapa? 7 ya, pH air 7. Sekarang kita tambahkan dengan 1 tetes NaOH. Ini adalah basa. Kita teteskan 1 tetes, 5 tetes, dan 1 mili. Kita lihat 1 tetes. Nah, 1 tetes, hanya 1 tetes. Kita indikator universal. Nah, lihat lelet streng, warnanya gimana? Warnanya makin tua ya, yang hijaunya. Kita lihat tadi 7, ternyata dia ketuaan. Kita pindah, kita balikan ke sini, ternyata pH-nya menuju 8 ya. Dari 7 langsung ke 8, pH-nya naik 1 ya. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi, kalau ditambahkan 5 tetes NaOH, berarti kurangnya adalah 4 tetes. Lihat lagi, 1, 2, 3, 4. Kita aduk-aduk lagi. Aduk-aduk. Apa yang terjadi dengan warna indikatornya ya? Apakah kita lihat makin kecil atau makin besar? Kita celupkan lagi, celupkan dan celupkan, celupkan. Warnanya bagaimana dibandingkan dengan yang tadi? Nah, sama atau tidak? Tidak, Bu. Nah, tidak sama ya. Kalau kita lihat, ternyata angkanya menuju ke berapa? Ke 10-11 ya? 10-11. Sip. Nah, sekarang kita tambahkan terakhir, itu adalah dengan 1 mili NaOH. Tadi kita sudah punya 5, jadi sisanya adalah 15 tetes lagi. 1, 2, 3, 4, 4 ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kita aduk-aduk lagi. Yang kita harapkan pH-nya sama atau tidak? Kita lihat, aduk-aduk. Kemudian kita ambil lagi indikator universalnya. Celupkan. Tada! Hasilnya ternyata sekarang bertambah warnanya ya. Dibandingkan dengan yang tadi, nyatakan. Nah, warnanya ya. Sekarang ada nambah warna merah di yang nomor 2 dari atas. Ternyata pH-nya makin tua, berarti pH-nya menuju ke 12 ya, 12 ya pH-nya ya, 11-12. Nah itu, kalau bukan buffer itu ternyata pH-nya bagaimana? Berubahnya drastis sekali. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan, larutan yang bukan buffer. Sekianlah percobaan hari ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Saya Tim Mulyawati dan Pak Kukuh, kami pilih dulu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.